Yang pertama, okay. Kunto Aji dalam 3 kata. Wah, apa ya? Kompleks. Oke. Okay. Apa ya? Enggak ada waktunya. Enggak ada waktunya. Oh, okay, ada waktu gitu. Santai berarti. Bentar. Kompleks. Tidur dulu, enggak ada waktunya. Atau ada besok. Kompleks. Apa ya? Bla 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 bla. Bingung nih, tanya kayak gini. Introvert mungkin. Introvert, oke. Okay. Lebih apa ya? Aku susah mendeskripsikan diri sendiri. Iseng boleh deh. Iseng. Oke, okay, iseng. Berarti kompleks, introvert, iseng. Kalau aku ngeliat dari sisi psikologi manusia. Kasih. Introvert. Apa tadi introvert, iseng, terus kompleks. Kompleks. Kayak ribet banget hidupnya. Jadi kebanyakan bengong, akhirnya jadi lagu gitu ya. Lagunya bagus-bagus. Berarti emang orang-orang kayak gini yang lagunya bagus-bagus berarti. Terbukti. Oke, yang kedua, Kunto Aji lebih senang ke pantai atau ke gunung? Pantai. Karena? Lebih apa ya? Pantai itu lebih pliket. Lebih pliket. lebih basah gitu. Apa ya? Kalau gunung tuh mungkin lebih capek kali ya. Iya, ngedaki ya. Ya kalau kita berenang kan gitu enggak keringetan ya soalnya. Yeah. Kan. Oke, yang ketiga, 3 lagu yang lagi didengerin sekarang. 3 lagu yang lagi didengarkan oleh Kunto Aji sekarang. 1. Musisinya atau lagunya? Musisi dan lagunya. Jordan Rake yang lu judulnya apa ya? Lupa lagi. Iya, Jordan Rake aja. Yang kedua? Yang kedua, ya yang Goodbyes. Goodbyes-nya pakai S. Oke. Jordan Rake. Terus yang kedua, Yukoh. Satu album. Oke. Okay. Terus yang ketiga, siapa ya? Daniel Caesar. Daniel Caesar? Iya. Yang? Satu album juga sih. Yang paling favorit di satu album itu? Satu album itu Get You. Oke, okay. Gimana lagu Mas? Mungkin bisa dinyanyiin dikit gitu? Gak hafal kan? Through drought and famine, natural disaster, my baby has been around for me. Kingdom has fallen. Da 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 da. Believe. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I look into your eyes, I see it. Oke, tepuk tangan dong. Seperti biasa kalau dengar ada penyanyi nyanyi ya di Kumparan langsung gulanya naik. Gulanya naik. Tiba-tiba langsung. Aduh, enggak gitu loh gimana gulanya. Sih kayaknya gemeter ya. Oke, lanjut lagi. 3 kebiasaan buruknya Kunto Aji. Kebiasaan buruk. Bangun siang. Itu bukan kebiasaan buruk, ya? Menurut aku itu kelebihan bang. Oh kelebihan ya? bangun siang, begadang. Oh udah bangunnya begadang, oke. Okay. Jangan begadang, ya sama ya itu. Sama. Apa ya? Apa susah bangun. Berkaitan sama itu semua ya. Oke, jadi intinya Mas Kunto Aji suka tidur. Suka ya? Tidur ya betul. Oke, terus habis itu nyari inspirasi yang paling gila itu kemana? Nyari inspirasi paling gila itu di YouTube ya, nonton-nonton gitu. Tapi nonton pengajian. Why? Gak tau. Why? Karena ada filosofinya gitu maksudnya. Ya ada pengajian tertentu yang gue suka gitu maksudnya. Kayak
dia pengajian tapi make sense gitu, maksudnya masukin, bukan make sense, bukan gitu maksud gue, tidak perlu membicarakan agama tapi mencoba untuk kadang-kadang, wah ini agak ini ya, kayak agama kadang dibenturkan dengan logika, cuman ini justru disatukan dengan logika gitu. Oh, gue suka. Oke, okay. Jadi imbang ya, berimbang aja. Iya, imbang. Dan itu jadi menginspirasi kayak, tapi gue random banget ya, gue nonton pengajian ya, misalnya gitu. Tapi ini justru filosofi-filosofinya, ya zaman dulu kan juga banyak filosofis dari muslim, gue muslim gitu. Yang bikin filosofi yang bagus-bagus gitu, jadi menurut gue seharusnya sih tidak jadi sesuatu yang random, seharusnya tidak jadi sesuatu yang aneh, tapi kalau orang lihat sekarang mungkin kayak, ah lu dapet inspirasi dari nonton pengajian di YouTube gitu. Tapi itu bagus ya, itu positif banget.